Speaker Bluetooth portable dari JKVTech. Saya persembahkan untuk pemirsa semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat datang yang baru gabung di Lapak 195 Kediri. Mari kita simak dan ulas speaker Bluetooth portable ini. Speaker Bluetooth ini bisa kalian beli di harga 100 ribuan ke bawah. Bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video. Speaker dengan jam digitalnya punya spesialis menu jam digitalnya, berbeda dengan speaker Bluetooth pada umumnya. Untuk spesifikasinya, inputnya 5 volt 1 ampere. Baterainya 1200 mAh, kurang lebih 6 sampai 9 jam. Standby-nya loudspeaker 4 ohm 5 watt. Ada radionya juga, versi Bluetooth-nya 5,3. JKVTech. Warnanya cukup banyak variannya, modelnya juga cukup banyak yang bisa kalian pilih. Yang ini seri S15. JKVTech Remember Series. Banyak sekali modelnya yang bisa kalian pilih. Salah satu speaker dengan jam digital. Speaker Bluetooth ini punya satu speaker di sebelah kiri. Yang ada di sebelah sini, yang sini cuman hiasan saja. Untuk inputnya ini ada TF card atau micro SD. DC 5 volt untuk casnya, cas HP. Bentuknya micro, jadi kalian bisa cas dengan charger micro. Dan ini juga ada AUX. Dan ini sudah saya coba berfungsi semua. Biasanya AUX-nya itu hanya sekedar hiasan, tapi AUX di sini bisa kalian colokkan di kabel. Jadi saya lebih suka input AUX daripada input Bluetooth yang kadang terganggu oleh jarak. Kalau pakai kabel kan tidak ada gangguan apapun dari volumenya, juga volume dari kontrol HP dibanding Bluetooth ya. Semua tinggal sesuai selera aja, mau pakai koneksi mikronya, mau pakai koneksi Bluetooth ataupun pakai kabel. Dan ini tampilannya, speakernya segenggam gini ya, kurang lebih ukurannya. Detailnya bisa kalian cek di deskripsi. Hanya sekepalan ini bisa kalian bawa kemana-mana dan dimanapun. Mari kita nyalakan untuk speakernya. Tombol on off nya ada di sebelah kiri. Ini tombol on off, langsung dinyalakan saja. Bluetooth mode. Ini ada koneksi Bluetooth nya dan ini ada bagian jamnya. Ini sebaliknya adalah speaker, sebaliknya untuk jam digital. Untuk menunya sendiri bisa kalian pilih di tombol yang kedua. Ada menu Bluetooth tadi, begitu nyala FM mode. Radio FM-nya. Clock mode. Dan ini jamnya. Untuk radio FM kalian bisa colokkan kabel AUX ini sebagai antena, atau kabel casnya juga bisa sebagai antena, biar bisa menangkap sinyal. Kalau untuk jamnya kalian tinggal pencet tombol mode ini ke mode clock ya, langsung ditekan sekitar 3 detik, maka akan ada pilihan mau nyeting jamnya ataupun nyeting menitnya. Tinggal digeser saja, tekan tombol mode pada posisi pengaturan jam sekitar 3 detik, lalu tinggal digeser jamnya berapa. Kalau mau ke menitnya tinggal dipencet aja sekali, ini sudah pindah ke menitnya, jam menit ya.
jam menit. Kalau mau geser ke alarm, kalian bisa geser tombol set atau geser tombol panah, itu bisa menggeser ke alarm. Nanti tinggal atur saja mau jam berapa alarmnya. Bluetooth mode. Dan untuk mode lain, Bluetooth, radio, dan lain-lain, tinggal tombol modenya saja. Simple ya untuk pengaturan jamnya. Meskipun jam ini kurang begitu saya minati ya, untuk tampilan jam di kamar harus ngecas dan sebagainya, saya lebih fokus ke speakernya. Speakernya cocoklah buat dibawa kemana-mana, buat hiburan di jalan atau keperluan lain. Kalau saya biasanya buat lip sync lagu ya, jadi kayak pakai speaker portable seperti ini untuk lip sync lagu, untuk bikin video klip. Tapi mungkin kalian untuk hal-hal yang lain, untuk hiburan juga bisa kalian bawa ke mana-mana. Atau sekedar mengambil jamnya, jika kalian suka ditaruh di kamar, jangan lupa dicas ya, jangan lupa dicas. Oke pemirsa, sebelum saya tutup, kita dengarkan dulu suara dari speaker portable ini. Saya sambungkan Bluetooth maupun pakai kabel AUX, kita dengarkan. Kalau pakai AUX itu tentu saja volumenya lebih keluar, lebih full power dibanding Bluetooth, karena di Bluetooth itu ada pengaturan volumenya yang tidak bisa overload. Mari kita coba saja seperti apa suara dari speaker ini. Ini suara speaker dengan koneksi Bluetooth. Sekarang saya sambungkan lewat jalur AUX. Kabelnya sudah saya siapkan. Kita lewat jalur AUX line in. Kita dengarkan suaranya. Ini tulisannya AUX. Volumenya. Volume 30, maksimal banget volume 30. Ini volume 20. Thank you.
tidak ada perbedaan di volume Bluetooth maupun volume out. Hanya soal koneksi saja, di speaker Bluetooth ini hampir tidak ada perbedaan volume maksimalnya di volume 30. Jadi mau pakai kabel atau pakai Bluetooth, di speaker ini tidak ada masalah. Paling kalau pakai Bluetooth, kendalanya di koneksi, yang koneksinya pun sudah 5.0, jadi cukup lancar. ya, jadi ini keterangannya Bluetoothnya sebesar 5.3, bukan 5.0 lagi, jadi cukup kencang untuk aktivitas audio. Oke, semoga ulasan ini bermanfaat buat kalian yang mau order speaker portable Joggy VTech, bisa menjadi referensi. Terima kasih sudah menyaksikan, like, komen, dan share di sosial media kalian. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Tepat 195 Kediri, selalu menanti kehadiran Anda. Sampai ketemu lagi di ulasan dan video selanjutnya. Terima kasih.